Temukan puluhan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin plusnya. Yaitu kondisi bapak ini mengalami sakit di kakinya sebelah kanan, Pak. Ya. Iya, gitu. Kakinya itu mengecil. Penghasilannya berapa, Bu? Itu juga sudah dapat 2 hari, 30.000. Sini, Sari. Makan sama Bapak di sini. Ibu melihat kondisi kaki Bapak seperti ini, cara Ibu semangatin Bapak bagaimana? Iya, Pak. Kalau mau berangkat, nanti kasih kopi gitu. Nanti Bapak kalau mau mandi, mandi ya. Biar rada-rada enteng, kepikiran bisa berangkat lagi ke kuburan ya. Supaya sehat selalu. Lapar banget kayaknya Sarip ya. Tuh Sarip, abisin lah. Bapak udah kenyang lah. Tuh abisin. Buat tuh. Anak Pak ya. Ya abisin. Tapi Pak, Bu, mohon maaf nih ya. Untuk kehidupan sehari-hari bagaimana? Ya saya butuh-butuhin aja buat uang belanja yang 30.000 saya pegang itu yang buat anak Sarip cinta 10.000 ya udah sono cukup-cukupin buat kamu mau cari mainan apa main biasanya iya dia main keluar. Masih tetap ngutamain anak ya Bu ya? Iya. Wah hebat orang tua yang wah salut banget sama Bapak sama Ibu. Iya. Tapi kalau boleh tahu pernah nggak ngerasain saat-saat berat banget hidupnya? Iya lagi punya anak Sarip, masih ada satu anak itu. Saya harus kerja, bantu-bantu bapak. Seperti ngegosok, ada yang nyuruh ya. Itu sampai kalau suruh bawa itu makanan sama banyak. Bawa ya buat anak kamu, dikasih makanannya. Seperti ada yang lewat gitu ya, saya bawa bu. Ya udah pulang. Kan dia nyuruh ngegosoknya cuma 2 hari sekali. 2 hari sekali gitu ya. Kalau bapak, kalau saya ceritanya kan gini, kata dia nih, bang, aduh nggak punya beras, katanya, udah tenang aja, ntar besok juga kita ngedoain aja. Ya setelah gitu ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Leo kerja di sini ya, di makam, iya, tungguin saya ya, emang ada apa Pak? Saya mau jarah dulu, tuh. Saya tungguin ceritanya. Nah, udah gitu habis jarah itu, Pak Leo sini, nih ampura ya, saya punya uang sedikit buat anak jajan. Tuh udah gitu dalam hati kok tahu ini bini istilahnya ngomong-ngomong gak punya beras gitu. Pas banget waktunya. Pas banget waktunya. Udah ceritanya begitu pulang, nih saya punya rezeki. Udah gitu saya berangkat lagi ke makam, ada yang meninggal. Pas berangkat lagi. Kenapa itu si Sarip? Udah habis. Nasinya juga nggak udah habis. Iya, nasinya udah nggak habis, sudah nggak ada lagi. Udah habis semua, Pak? Udah habis semua. Udah habis. Telurnya udah habis, nasinya udah habis, pengen makan masih lagi. Masih lapar ya, Sarip ya? Nih, minum aja. Aduh. Kasihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Tadi udah gabung ame keluarga. Iya benar. Kemana aja? Tadi nyamperin bapak ke tempat kerjanya. Kerja itu sebagai penggali kuburan di gitu. Kenapa? Ada apa? Karena di sini aman kata si bapak. Ya aku lebih tenang samping kamu kayaknya. Oh iya. Lu kalau ketakutan kita panggil Pak Bagus aja ya. Iya. Pak Bagus boleh masuk Pak Bagus. Ya. Iya. Gimana maafin tadi kepotong abangku ceritanya? Iya. Oh iya. Jadi tadi hari ini ketemu sama bapak ini di tempat kerjanya. Kerjaan beliau ini sebagai penggali kubur. Tapi yang membuat menjadi istimewa yaitu kondisi bapak ini mengalami sakit di kakinya sebelah kanan, Pak. Ya. Iya, gitu. Kakinya itu mengecil. Tapi ini berdiri segala macam nggak masalah ya? Kalau kelamaan memang pegel ya. Jadi powernya berkurang. Iya. Dibanding yang sebelah kiri. Berarti ini ibu waktu menikah bapak udah tahu gini keadaannya ya? Iya, udah. Udah tahu ya? Iya. Berarti nerima beliau apa adanya ya? Iya. Oke, maafin Pak. Boleh lanjut lagi, Pak. Terus udah kayak gitu, ini anaknya Sarip. Iya. Sarip ini juga setiap hari bantu bapak ya?
bantu gali kubur juga ya, dari pagi sampai kadang-kadang sampai malam juga Pak ya. Iya. Pekerja keras banget. Iya. Itu apaan, Ali? Apa sih orang lagi cerita? Yuk, sekarang kita mulai ke depan, kita move on ya. Artinya Bapak mau agak mau tetap berjuang buat keluarga. Dan luar biasanya ibunya mau nerima apa adanya. Iya. Yeah. Abangku Sharif, Sharif namanya? Iya. Iya. Nama panjangnya siapa? Sharifuddin. Sharifuddin. Sudah pasti, Sharif Sharifuddin. Ini anak keberapa ini? Yang pertama. Yang pertama, Abang Sharif ntar mudah-mudahan jadi orang besar. Jadi orang besar bisa ngangkat derajat orang tuanya dunia pun di akhirat. Ya. Din, apa yang lo pikirin? Kan orang lain kan punya motor. Uh-huh. Jadi dia pengen motor buat nganterin Bapak ke makam. Oh. Mumpung ada abangku yang satu ini, iya. Kira-kira Bapak nih kalau misalkan Bapak diberikan rezeki, sedikit rezeki sama Allah, ada apa sih Pak keinginannya Pak? Itu keinginannya istilahnya saya pengen beli ini nih, istilahnya nih rak-rak piring, itu tempat tidur. Keadaannya beginilah, saksinya udah keadaan begini gitu. Ya kita ngeliat langsung ya bang ya. Mau beli nggak mampu. Nggak ada duitnya. Gitu, ya Pak. Ini kesalahan. Saya ini kadang-kadang kalau orang melihat itu nggak tanpa malu udah keadaan begini. Baik, langsung aja. Ini hari yang luar biasa di malam Jumat, mudah-mudahan jadi berkah. Dan mudah-mudahan apa yang kita cari ada di malam ini ya. Amin. Baik, saya masih bingung nih berarti. Bapak kalau jalan normal? Kalau jalan saya udah nggak kuat. Udah nggak kuat? Iya. Kalau ibu aman ya? Iya aman. Abang? Aman. Aman loh. Baik, berarti kita titipin ke ibu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, ibu. Ya, boleh pinjam tangannya. Iya. Setia. Sayang sama suami, sayang sama keluarga, tetap jadi ibu yang selalu ceria, jadi pendukung buat keluarga, yeah. Tetap jadi wanita yang selalu bisa menerima apa adanya. Yeah. Dan sekarang saya mau titipin uang kepada ibu, ya bahagiain keluarga dengan uang sebesar 15 juta rupiah. Ini cinta sejati. Betul. Beliau ngeliat Bapak bagaimana tetap cinta, tetap sayang. Satu kata sebelum kita terangin ini dari mana. Ibu pertama kali lihat Bapak bagaimana jatuh cintanya? Bapak sebagai Bapak yang orang dewasa, ya yang saya mah sudah terlanti-lanti semasa hidupnya. Ditinggalin Bapak. Ini bukan ibu nih suara. Jadi tinggal mama saya di rumah. Ibu ulangi lagi kalimatnya tadi. Ibu kenapa suka sama Bapak? Karena Bapak datang kayak seperti orang tua dan lalu mengajak saya bicara. Terusnya saya senang hatinya sama Bapak sudah nyaman. Oke. Oke. Tadi beliau bilang Bapak hadir. Bapak ini hadir ya. Bagaikan orang tuanya. Betul. Jadi begitu melihat Bapak langsung nyaman, langsung cinta. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Udah bukan, udah on. Nah baik, ibu ada uang 15 juta rupiah dari uang kaget.